Hello guys, Assalamualaikum. Hari ini aku nak spray balik aku punya fork ni. So memandangkan aku punya fork ni, dia sebenarnya dia dah reput. So hari sini kalau korang tengok dia dah reput. Ni kesan akibat kena air masin, air laut. So kat tempat kerja aku dia terkena kesan dia. So lama-lama dia akan reput kat sini. So semua area sini dia dah reput. So aku akan spray balik dengan color dia. Yang ni aku akan spray dengan matte axis grey untuk Honda. So yang this one untuk color fork lah kalau tak salah aku. So aku kena remove dulu cat lama ni, and then baru aku akan spray untuk color ni lah. So kalau ikutkan dia akan guna 4 botol spray untuk 2 fork. So kita akan start untuk remove dia punya cat lama dengan acid ataupun paint remover lah. Okay, ni yang aku dah siap dengan remove dengan paint remover. So area-area sini aku dah buang sikit. So lepas tu kita akan gosok dengan kertas pasir saiz 320. Okay, lepas aku dah siap cuci semua ni, aku akan spray first layer untuk primer. Ni aku guna untuk spacer lah. Kita tunggu dia kering dulu and then kita akan gosok balik dengan kertas pasir. So kat situ dia ada banyak macam berlebih aku spray tadi. So nanti aku akan gilap dengan kertas pasir lah. So first layer ni kita gosok dengan kertas pasir 1000. Kalau ada 800 guna 800 tu and then baru guna 1000. So yang aku ada sekarang ni 1000. So kita gosok dulu eh.
Okay, once dah complete nanti kita akan buat untuk second layer pula. So aku bagi keringkan dulu and then baru kita akan sambung cat lah. Untuk undercoat aku akan guna color silver. Color silver ni, so aku akan buat lebih kurang dalam 2 atau 3 layer macam tu lah. Okay, next kita akan buat untuk match axis grey untuk color book. Kita akan buat dalam 3 layer. Kita buat untuk second layer lah. Ini kita buat untuk third layer pula. Okay, last kali kita akan letak flat layer 3 layer. So, nanti kita akan tengok result dia. Okay guys, ini color matte axis grey yang aku dah siap spray clear. So, ini color dia. So yang ini aku just tunggu dia nak kering je. So lebih kurang lah color dia untuk matte axis grey. So guys, okay, ini je video untuk aku kali ni. So kita jumpa lagi tu next video. Okay, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Jumpa lagi untuk next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum.